kemarin di SMP seperti dikeluarkan Bumi oleh pembangunan terhadapi memang kita tadi dengan lawan kita Surajat dikeluarkan Bumi alhamdulillah Pak Rambut kita jadi kita target adalah Pak Rambut dan sedang menang satu parah insyaallah dan yakinlah Bapak Ibu 14 Februari ini yang akan dilantik dan akan menang sepemutaran itu Bapak Prabowo. Nah, banyak masyarakat yang ingin adalah program keberlanjutan kepemimpinan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan selamat bekerja, tetap fokus, jaga kekompakan, hindari pemusuhan, hindari fitnah-fitnah. Yang paling penting adalah walaupun beda pilihan, beda warna, yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan. Makan Bapak Ibu ya. Selamat. Kita hari ini, sore ini jam 3 kurang 10 menit ada di Kecamatan Warna Desa Lumingser. Kita mengecek suku tani merdeka yang kemarin kita programkan. Rumah kita, rumah pengurus tadi mereka, kita jadikan posko pemenangan Prabowo. Ini terkumpul hari ini 20 kordes, 20 kecamatan kita duduk di satu posko. Ini kita akan membuka posko-posko kita, posko-posko Pak Prabowo Gibran di setiap rumah kita yang ada di Kabupaten Tegal. Tadi kita dari Brebes, ini masuk ke Tegal. Masyarakat kita siap memenangkan Prabowo Gibran. Siap! Prabowo Gibran. Siap! Prabowo Gibran. Menang! Gibran. Tani merdeka. Siap! Tani merdeka. Siap! Mantap, ibu-ibu. Dan Mas Gibran komit untuk melanjutkan perjuangan ataupun program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Kita sekarang ada di Kabupaten Tegal, ini kordes yang kedua kita kumpulin di jam 4 sore. Ini berapa desa apa ini? Talong, desa Talong, kecamatan Maka ini ada beberapa kordes yang mengumpul hari ini 22 ketua desa kordes yang ada di kecamatan Talong. Insyaallah Prabowo Gibran menang. Prabowo Gibran menang. Prabowo Gibran menang. Thank you.
menyampaikan saya berjanji dengan omongan saya berjanji saat saya dilantik menjadi presiden bersama Mas Gibran, saya jamin kebutuhan. Artinya Pak Prabowo sudah tahu persoalan mana. Dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, Indonesia ini harus menjadi lumbung pangan. Kita lagi ada di desa Bulak Baru, Kecamatan Baru, Kabupaten Tegal. Kita bersama tokoh masyarakat di beberapa desa, 7 desa bersama tokoh masyarakat, tokoh pertanian, pemerhati pertanian, ketua kami mereka yang ada di desa-desa. Kita berkumpul hari ini dengan satu tekad, 14 Februari nanti memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Satu putaran Prabowo Gibran, satu putaran Prabowo Gibran, satu putaran Prabowo Gibran, satu putaran Tani Merdeka, Tani Merdeka. Berkomitmen saat beliau diberikan mandat oleh rakyat Indonesia pada 14 Februari ini, beliau berkomitmen persoalan yang utama dan pertama yang akan beliau selesaikan adalah menyangkut persoalan ekonomi.